Indonesian. Yang jelas ya, karena kami sudah sering reading di Jakarta, sebelumnya udah 7 kali reading, terus ditambah dengan big reading di Surabaya 2 kali, sehingga chemistry itu ya lambat laun terbentuk. Di hari pertama, kedua, ketiga syuting juga semakin dekat lagi, karena kami dari awal juga udah satu frame sering gitu, jadi ya chemistry itu tumbuh lah. Simpel sih, dengan banyak ngobrol, banyak cerita-cerita, bertukar pikiran, terus kita juga sering banget main games untuk mencairkan suasana antar satu sama lain. 90%! 90%. Kayaknya mirip ya, karena kan di film ini Joko itu orang yang sangat kreatif dan ketika dia tuh memang sudah berniat untuk melakukan sesuatu, ya dia akan benar-benar total, which is itu yang aku lihat dari Bayu sebagai seorang sutradara maupun juga aktor di film ini.